rasa dia sangat sedap. Hampun ni macam kekok je makan dengan tangan. Ha? Selalu makan dengan kaki ke bu? Hampun nak makan sudu. Okay. Lagak eh. Sedap. 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 Assalamualaikum. So bersama Rosik lagi. So hari ini kita nak masak special untuk kawan kita, sister-sister kita, sebab dia teringin sangat nak makan nasi Arab. Nasi Arab. Nasi Arab dengan ayam mendi. Yang aflah jingga. Mampus. So, kami dengar mandi tadi. Hampa nak suruh kami mandi ke apa? Oh, macam ni Cik Toh kan. Hampa nak kata nak makan nasi Arab. Arab, betul, betul. So, kami kata macam ni. Cik Toh, kami pun tak kerti nak masak. Hampa? Kami dah tahu lah Hampa memang tak kerti nak masak. So, Hampa pun lambat. Cik Toh pandai masak. Tetapi lambat lagi nak masak. So, kita jemput tuan dia. Atas punya owner. Silai masak. Sekarang macam ni. Yang paling penting kita kena tunjuk kat mereka, kita buat dengan kadar segera dan sangat sedap. Sedap, cepat, senang. Okey, hari ni senang saja kita tahu. Cik Toh nak makan nasi Arab. Arab mendi. So, kita dah ambil mana-mana kotak dia tadi kat situ. Okey, so kita buka. Okey. Cuba cerita sikit. Ini nak kenal dengan Cik Toh dengan Rosie ni, kita masak nasi Arab mendi. Wah, Rosie lah kita. Hari nama kita macam bunga. Sorry lah, alamak. Keceria kan. So macam ni, kita ada nasi Arab Altash. Yang pentingnya, kita nak cerita kat sini. Pes segera Altash ni. Berapa lama dah you buat benda ni? Okay, biasanya ni dah mula tahun 2015. Ulama dia. Dah masuk sejak buku. Kali dah upgrade dia, buat R&D dia. Sampai sel luar biasa lah. Boleh tak kena nombor lah. Sel luar biasa? Apa yang luar biasa tu? Apa luar biasanya ada banyak orang yang luar biasa ni daripada orang lain. Apa luar biasa yang cuba cerita tu? Luar biasanya, tuan tak dalam ni ada tiga perkara. Kami nak tengok apa dia lagi. Kami sahaja sebab dia panggil kami Rosie. Sekarang tu pun pegang. Okey, dalam ni, dalam kotak Mandy ni, ada tiga perkara. Beras bahan mentega rebus. Perkara pertama. Perkara pertama ni. Lepas tu paste, paste dia tumis siap. Ni ada safran atau pewarna yang telah ni. Safran ke safran? Oh, safran. Safran. Safran memang kali ni kan? Kita rendang kali kali ni lah. Maksud dia, benda dah siap dah. Dah ready. Dah ready. Hampa perlu berah perencah dia dengan safran. Paste. Mendi lah. Betul. So, mula-mula sekali senang nak buat. Kita perlu ada rice cooker dan kita... Kau tak ada rice cooker? Noza. Kalau perlu noza. Mana-mana yang dia pressure. Kalau Rosie tak ada. Boleh. Kami jenis tanok. Kami pakai tu. Kayu api. Okey, tak apa. So, kita ada periuk nasi ni. Dan yang paling penting, kita pergi cuci beras dulu. Daripada satu pack ni, dah ada semua. Dah ada beras, dah ada dia punya rempah. Dan dia... Cuma kita perlukan ayam saja. Betul. Ayam kita beli dan kita kena beli dia punya rempah pula untuk ayam. Okey. Semua ni sangat senang dan sangat-sangat letup. Rasa dia rasa macam Cik Toh? Rasa sedap. Rasa sayang-sayang ye, dan macam you pergi kedai Arab yang ada belly-belly dan tu. Ya, macam tu. Rasa macam tu. Betul. You tak perlu pergi bila Dubai. Bila kalau kat rumah I, Zin makan I lah jadi tu. So you tak perlu pergi Dubai. Tak payah. PKP semua tak boleh lepas tak, kan. Betul, so you tak perlu pergi Abu Dhabi. Abu Dhabi. So you tak perlu pergi restoran-restoran kat sana. Kat rumah pun you boleh entertain suami you yang menjagakan nasi Arab. Okay? Nasi Arab, betul. Senang saja. Dia ada nasi kapsa, dia ada nasi Arab. Dan dia ada juga paste. Kalau untuk paste untuk ayam ni dia ada pedas, dia ada apa nama kapsa dengan Arab. Mandy. So yang pentingnya benda-benda ni boleh dapatkan, didapati di semua pasaraya tempatan. Dia boleh hadir juga kan ejen? Ejen boleh dapatkan daripada ejen Shopee, Lazada, apa Jaya Grocer. Semua ada. Sabah Sarawak pun ada, Brunei pun dah sampai. Betul. Tapi yang pentingnya kat sini, kita nak cakapnya, bukan hanya masak ayam. Okey. Kalau rempah dia boleh masak udang, seafood, semua boleh. Kalau sayur yang macam Mediterranean punya masakan, so kita gaul sayur-sayur tu, terung ke. Betul. Dia hampa masuk saja. Macam kami tadi, kami guna air fryer. So, benda-benda ni boleh masak ikut hampa apa nak panggang, nak bakar, guna apa, ikut cara apa. Tapi benda ni... Panggang, bakar, steam. Tak boleh. Tak boleh.
kalau hampa ada sini, orang tak reti masak pun boleh pandai boleh masak. Betul. Ha, betul. Macam anak cik tak amal yang tak kenal sudu pun tiba-tiba boleh masak. Aisyah Diarana pun boleh masak. Boleh masak sendiri. Ha, betul. Sebab Banji ada ayam je kat sini. Betul. Yang pentingnya, banyak benda-benda lain yang macam ada rempah-rempah lain. Rempah. Kan? Ini tapi touch ni berbeza sebab dia pakai olive oil. Ah, dia kena oleh yang pentingnya beras dia tu daripada mana? Daripada beras basmati yang dah di beras basmati yang direbus. Oh, saya nak cakap beras dia letup. Benda dia semua letup kena olive oil. Ai, tolonglah dapatkan. Yang penting dia Rosie makan apa nama nak sedia dia senang, makan sedap. Aku tak ayo. Betul, hak tu je kita mau. Ha. Tak naklah macam 3 hari 3 malam nak prepare dia, makan betul, tak betul, betul. Kan. Jadi aku rasa tak sampai 1 jam dah siap macam ni. Kami 20 minit dah siap. So sementara apa nama nasi tu nak masak, ayam pun masak sekali. Betul. Kepada semua-semua yang tengok ni, follow IG dia orang, follow semua apa-apa yang patut, and then tolonglah dapatkan altar yang paling nombor 1 di dunia. Betul, betul. Betul. Kalau laki balik muka macam sering lapar, 20 minit cakap dia. Terus. Terus jadi muka macam sang kancil. Okey, semua dapatkan Altaj Pay Segera Nasi Arab Kapsa. Pay Segera Nasi Arab Mandy. Dan dia punya dia punya rempah dia ada extra pedas. Okey, bye. Okey, tadi berani dah cuci. Okey, nak tanya ke? Okay. Satu paket ni boleh makan untuk berapa orang? 7 orang. Kalau pesanan saya tu 7 orang boleh makan. Oh, tengok beras ni macam ais orang lagi boleh makan. Dah tinggal nanti. 7 orang dia kata. 7 orang boleh makan. Satu kotak ni boleh 7 orang. 7 orang tu orang kerja ke? Alamak, kita ni memang 7 orang lah, tak salah. Kami dah jahit, kita boleh jemput. Oh, macam jatuh 12 orang boleh pergi. Kamu boleh makan macam mana? Kami makan 2 pinggan je. Cik Tau macam ni. Okey, kita nampak Cik Tau memang pinggan kerengga. Tapi kalau nasi lembut lagi dia nak tolak, dia akan makan setiap masa ramai. Sebelum kita masak, kita nak tengok macam sikit je kan? Beras ni, beras basmati rebus tau. Bukan beras biasa. Dia masa dekat nak tuai tu, tadi tu, dia rebus dulu. Dia rebus, dah pecahkan kulit dia. Lepas tu dia kurang kanji. Bagus untuk kesihatan lah. Bagus untuk siapa yang jaga badan lah. Jaga badan, very good. Lepas kita makan apa-apa. Dah cakap. Untuk 7 orang pun, kesihatan terpelihara insyaAllah. Mungkin kalau yang berat basmati rebus atas ni. Okey, kalau untuk 7 orang, ayam dia banyak mana? Ayam, ikut kadang-kadang seketul, sekilo ayam cukup dah. 7 ketul lah. 7 ketul, boleh seketul ayam. Kalau nak makan 2 ketul, seketul ayam. Untuk pengetahuan, nama apa ya tadi? Tajuk Arifin. Tajuk Arifin. Oh, kalau yang makan touch. Patutlah nak makan. Anjak cik tau. Untuk siapa yang makan seketul ayam tu, hanya kami punya ni je. Catering punya. Akak catering kita. Akak catering kami. Dia memang makan seketul ayam. Kalau kami kan bagi, half pun dia minta lagi. Kami betul. So dia tak sesuai kalau untuk 7 orang ni. Boleh Ancik tak lah bernasyid. Sebab apa bernasyid? Okay. Sebab tak boleh menyanyi. Okay. So, sekarang kita dah beras dah berada beras buka kan? Okay. Kita ambil paste. Okay, paste ni untuk satu kilo beras lah. Sekilo beras? Setengah kilo beras. Ngangamkan untuk beras tu lah. Haa, dia memang ngangam dah. Okay. Tu tak apa. Kita tahu bajet dia untuk 7 orang makan. Tapi 7 orang datang besar mana? 7 orang kawan Aisyah. Kelebihan paste yang saya rasa ni. Dia tumis dengan jantung. Kita beza dengan orang lain. Lepas tu dia ada garam bukit. So, itu yang kelebihan dia tu. Hanya bantu kesihatan ni dah berat tadi tu bantu kesihatan. So, maknanya kalau kita makan nasi Arab ni memang tak boleh gemuk? InsyaAllah tak gemuk. Maksudnya kita tak akan bertukar menjadi kita punya catering punya apa? Makcik catering. Makcik catering. Okey, bagus. Okey, kita buat. Okey, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dan kasih kita kacau-kacau. Dah tumis nasi dah senang je kita. So, masak nasi ni macam biasa je? Macam biasa je. Buah ayam ikut sukatan yang kita masak nasi tu. Sukatan tu kita dah bagi dah. Okey, kita buai dulu. Oh, air. Ini sukatan kita bagi 700. Oh. Memang kita tulis lah belakang ni. Oh. Air ini memang 700. Kita follow je. Kalau rumah kami tak ada menatang ukur ni. Kami rumah kami guna yang pilih. Para air tinggi. Okey. So, kita tahu dah. Kalau ni 700 kan?
300. So, dia takkan mentah, dia takkan mentah sebab insya-Allah tak mentah. Susah kalau masak nasi macam ni kan dia lagi dia siapa nak bujang pun boleh masak. Oh, apa dia? Anak-anak bujang pun boleh masak. Tak payahlah. Tak payahlah. Anak aku senduk pun tak tahu macam mana masak. Oh, senang je. Kata pandai masak nasi, kutip boleh lah masak ni. Ah, okey. So, okey, kita dah ni. Okey. Okey. Cik Rozi tak pernah lagi rasa senang nak masak nasi Arab. Nasi Arab betul. Selalu rasa senang nak makan je. Ah, betul. Betul. Faham tak? So sementara tunggu nasi tu dah masak, kita buat ayam. Betul, kita akan buat ayam tapi kita tunggu kemudian bila dia kering . Rosie kata ikut cakap Rosie. Sekarang kita pam ayam. Nah. Okay. Oh. Dia ada kapsa, dia ada pedas. Dia ada mendi, dia ada mendi. Mendi kecil, mendi besar. Yang kecil ni okay. Untuk banyak ni guna mendi besar ke? Mendi besar, seekor ayam. Seekor ayam ni kalau bini tu berat 20 ayam. Kilo ataupun 2.5 kilo ni berat, kita pakai kalau yang kecil 40 gramnya. Kalau kecil Rosie, kalau Rosie nak guna yang kecil? Separuh. Oh. Saya tadi kata 7 betul kan? Boleh lah pakai ni. Kalau nak kasih ayam pakai ni. So kalau kita ni, oh ni. Kalau kaya banyak. Okey, kesimpulannya. Okey, yang kecil dengan kecil, yang besar dengan besar. So kalau apa tak tahu kecil besar, apa pergi tengok. Ha, nampak? Besar dengan kecil. Settle. So hari ni kita guna yang besar. Besar hari ni. Okey, jom kita buat dia. Ni seekor ayam kan? Jadi kita pakai rempah untuk 40 gram lah untuk seekor ayam ni. Okey. Kita potong dia. Untuk rempah dia, untuk kita masak ayam dia, dia ada 3 jenis. Kalau nak pedas boleh. Nak rempah sikit boleh. Nak mendi boleh. Ini biasa-biasa taklah pedas sangat. Kenapa kita tak masak hari ni pedas? Tak cik. Ni ada permintaan tadi kata buru-buru nak tak nak pedas sangat. Buru-buru. Kita pun tak apalah. Buru-buru lah. Sebab kita tabungnya ni je. Dalam ni kita siap garam. Yang pedas dah cakap buru. Yang ni adalah ordinary rempah. Tak boleh banyak. 40 gram cukup untuk seekor ayam. Kalau nak lagi lembut lagi, ayam ni kita ada minyak zaitun. Bumbu sikit. Oh, ada minyak zaitun ke. Faham? Minyak jagung ke. Tak kisahlah apa-apa. Minyak pun asal tebus sikit. Ya, cik. Tapi kau nak bagi sedap. Nak bagi orang suka, minyak senyum. Oh, nyonyok nanti malam nak tidur. Okey. Cik Tajul dia. Tapi kalau namanya... Tajul lah. Okey, yang ura-ura. Kita macam konflik tadi. Ura-ura. Rosita kita turun kacang tak boleh? Kalau guna tangan boleh? Oh, lagi sedap. Kalau tangan lah. So, hari ni special kita tengok Cik Ita menggui guna tangan. Okey. Sejuk. Kalau merah. Kejap je kalau merah. Okey, lepas tu ni buat apa? Goreng ke apa? Ini depan ni boleh goreng, boleh terbelah green, boleh roasted. Boleh buat apa saja. Bukan kari lah. Kita akan masukkan ke dalam air fryer selama 20 minit. Lepas tu dan kita akan tengok result dia nanti. Betul, okay. Hasil dia. Okay, settle. Bye. Lepas 20 minit tadi kita dah buat ayam dengan nasi, inilah hasil dia. Betul. Tapi kita nak cakap sebelum tu kita dah buat dah nasi kapsah juga. Betul. And Cik Tan nasi mendi. Yang tadi hasil dia inilah nasi mendi. So kepada semua jangan lupa dapatkan produk Altaj di pasaran macam kita kata tadi. Oh, kata ya. So dia boleh pergi ke Shopee, Lazada, order depan stokis-stokis dan juga agent di seluruh Malaysia. Ada Village Pasaraya. Wow, tuan dia nak share, boleh telefon dia? Haa, boleh telefon. Tak ada masalah. Okey, nanti kita bagi nombor telefon tuan dia juga sebab tuan dia nak share. So, kita jumpa lagi. Bye! Bismillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa apa yang tadi kita rasa makan. Tak sah, ha makan? Mandy. So, apa? Apa? Cuba cerita. Tapi aku suka ni pedas. Coy. Ni tadi bubur cili apa? Cili padi. Ha? Tadi cili padi. 5 biji. 5 biji cili padi je senang. Tengok. Rasa dia sangat sedap. Hampa ni macam kekok je makan dengan tangan. Ha? Selalu makan dengan kaki ke apa? Okay, bismillah. Selalu makan sudu. Okay. Belagak eh. Sedap. 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 Nak cakap ni. Walaupun 20 minit. Tapi benda tu sangat sedap. Betul? Dia rasa macam nasi Arab betul-betul. Betul tak? Kira berbaloi lelaki masuk yang dagu makan lutut tadi tu tunggu 20 minit. Betul? Macam ni hasil dia kan? Betul. So kepada semua jangan lupa dapatkan Altaj
paste nasi Arab paling letup. Okey, jangan lupa dapatkan paste nasi Arab paling letup al touch. Okey, dia dia punya perencah-perencah dia. Okey, kami malas tak banyak makan je. Okey, bye. Eh, dia sedap ni. Dah weh. Daripada satu pack ni dah ada semua, dah ada beras, dah ada dia punya rempah. Dan dia cuma kita perlukan ayam saja. Ah betul. Ayam kita beli dan kita kena beli dia punya rempah pula untuk ayam. Okey. Semua ni sangat senang dan sangat-sangat letup. Rasa dia rasa macam cik tahu? Rasa sedap. Rasa sedap, rasa sayang-sayang ye, dan macam you pergi kedai Arab yang ada beli-beli dan ya, tu. Ya, macam tu. Macam tu. Betul. You tak perlu pergi bila Dubai. Bila kalau kat rumah I, Zin makan I lah jadi tu. So you tak perlu pergi Dubai. Tak payah. PKP semua tak boleh lepas tak, kan. Betul, so betul. You tak perlu pergi Abu Dhabi. Abu Dhabi. So you tak perlu pergi restoran-restoran kat sana. Kat rumah pun you boleh entertain suami you yang betul menjagakan nasi Arab. Okay? Nasi Arab, betul. Senang saja. So dia ada, dia ada nasi kapsa, dia ada nasi Arab. Dan lepas dia ada juga paste. Kalau untuk paste untuk ayam ni dia ada pedas. Dia ada apa nama kapsa dengan Arab. Mandy. So yang pentingnya benda-benda ni boleh dapatkan, didapati di semua pasaraya tempatan. Dia boleh hadir juga kan ejen? Ejen boleh dapatkan daripada ejen Shopee, Lazada, apa Jaya Grocer. Semua ada. Sabah, Sarawak pun ada. Brunei pun okay dah sampai. Ah ha, betul. Tapi yang pentingnya kat sini kita nak cakapnya bukan hanya masak ayam. Ah okey. Kalau rempah dia boleh masak udang, seafood semua boleh. Kalau sayur yang macam Mediterranean punya masakan, so kita gaul sayur-sayur tu terung ke. Ah betul. Dah apa masuk saja macam kami tadi kami guna air fryer. So benda-benda ni boleh masak ikut apa-apa nak panggang, nak bakar, okay, guna apa, ikut cara betul apa, tapi benda panggang, ni panggang, bakar, steam. Tak boleh nasi lagi. Tak boleh. Kalau hampa ada sini, orang tak reti masak pun boleh pandai boleh masak. Betul. Ha, betul. Macam anak cik tak Amal yang tak kenal sudu pun tiba-tiba boleh masak. Aisyah Diarana pun boleh masak. Boleh masak sini. Ha, betul. Betul. Sebab Banji benda ada ayam je dalam sini. Betul. Yang pentingnya, banyak benda-benda lain yang macam ada rempah-rempah lain kan. Ini tapi touch ni berbeza sebab dia pakai olive oil. Ha, dia kena olive oil. Yang pentingnya beras dia tu daripada mana? Daripada beras basmati yang dah di... Beras basmati yang direbus. Ha, saya nak cakap beras dia letup. Benda dia semua letup. Dia kena olive oil. Ay, tolonglah dapatkan. Yang penting dia Rosi, makan apa nama nak sedia dia senang, makan sedap. Aku dia. Betul, hak tu je kita mahu. Ha. Tak naklah macam 3 hari 3 malam nak prepare dia, makan betul, tak betul, sama. Betul, betul. Jadi aku rasa tak sampai 1 jam dah siap. Macam ni kami 20 minit dah siap. So sementara apa nama nasi tu nak masak, ayam boleh masak sekali. Betul. Kepada semua-semua yang tengok ni, follow IG diorang, follow semua, sign up, apa-apa yang patut, and then tolonglah dapatkan altar yang paling nombor satu di dunia. Betul, betul. Kalau laki balik, muka macam sering lapar, 20 minit cakap ni. Terus. Terus, jadi muka macam sang kancil. Okey, semua dapatkan Altaj. Paste segera nasi Arab Kapsa. Paste segera nasi Arab Mandy. Dan dia punya-punya. Dia punya rempah dia ada extra pedas. Okey, bye. Cuba cerita, masukkan apa? Cerita, kita buat sos dia senang je cerita. Bahan dia cerita. Okey. Okay, kalau banyak macam ni, okay, kita ambil 3 biji tomato macam ni, masak punya. Oh, ini bahan-bahan dia. Ini bahan-bahan dia. Ni. Okey. Okey, cili merah dan 2. Kita kalau suka pedas, tambah cili padi. Cili padi tambah 5-6 biji ke? Oh, okey. So dia boleh tukar rasa-rasa. So kita 3 tomato, 2 cili besar dan 3 cili padi nak bagi lagi pedas. Pedas lagi tambahlah 5. Pedas pun. Lepas tu masukkan lemon. Kata lemon separuh. Lemon separuh. Boleh tapi ikut lah. Lemon. Lemon. Tapi terpulang lah kalau nak pedas lagi. Kalau nak tambah masak lagi, tambah lah lebih. Okay. Ikut cita rasa sangat sini lah kan. Betul. Lepas tu untuk aroma lagi bagus lagi, kita tambah dalam ketumbar. Dalam ketumbar ni. Itu semua blend semua. Semua ni terpotong-potong blend. Buat garam sikit, garam sedikit separuh. Okay. Lepas tu macam saya tak bergula. Kepada aku bergula, gula. Saya tak suka gula juga. Jadi lepas tu kita blend tanpa ada air. Kita rosi kan. Sebab tomato tu dah ada air. Tu ni lah hasil dia. Ini dia. Ya, sangat senang, sangat senang. Tengok. Ini pula kita nampak ni. Okey. Ini cuba kita. Okey, ini ikut cita rasa kita. Ini paling basic, simple habis. Okey. Kita pakai timun. Okay, timun Jepun tu. Timun biasa pun boleh. Timun Jepun tak Malaysia punya ya. Boleh juga. Kita orang Malaysia pakai timun, je lah. Timun kok diam tak mau lah. Okey. Okey.
kita potong kata sebatang timun, kita potong dadu. Macam ni kita pakai separuh timun je. Potong dadu, lepas tu tomato kita buang dia punya biji dia. Kalau tak biji dia akan jadi berair. So dia terbuang sekilas-kilas. Jadi yang tadi tu yang kita dah biji dari tu terlebih masuk dalam tu. Boleh blend sekali. Dah sambal dia. Jadi dia masih. Bazir tak malah syaitan. Bukan abanglah Rosie. So, tomato tu potong dadu lah. Macam ni saya pakai separuh tomato. Timun, okay. Tomato saya pakai sebiji je. Okay. So okay, lepas tu, dah letak dadu kan? Tak memang untuk buah campur ni. Lepas tu letak lemon juice sikit, garam sikit, minyak zaitun, satu sudu teh ke. Tu dah tambah lada hitam tu? Hitam ni lada hitam kasar. Lada hitam kasar. Ini optional. Kalau budak tak suka, janganlah letak. Kalau kita orang besar, suka dia cantik. Dia kena macam tu. Dunia tipu-tipu, dia memang kena ada. So lada hitam, serbuk, kita letak sikit. Rosak sikit. Ini satu version. Sebenarnya version lain, kita boleh baksa. Kopi salmon tu. Selalu kita tak makan. Kita tak nak version ni. So ni boleh buat dua version, sama ada sup kosong ataupun sup berempah. Macam berempah tu kita ada rempah mendi ni kan. Kita ada rempah kapsa ni. Kita rempah kapsa ni. Kita ambil rebusan ayam ke ataupun kadang-kadang ada tu ada kaki ayam. Kita tak nak bahas dia. So buat macam sup. Bubur bawang, bawang putih, tumbuk-tumbuk. Macam sup, lepas tu campur rempah ni dalam satu sudu. Garam sikit, dah jadi sup. Macam ni lah, dalam dunia ni, kalau kita menggunakan produk Altouch ni, Semua boleh buat. Okay, kita nak cakap sebelum kita rasa ni, kita nak cakap, belilah produk Altouch ni. Betul. Sebab korang yang tak reti masak, boleh masak. Korang yang tak ada masa, boleh masak cepat. Lepas tu bukan boleh masak ayam saja, korang boleh masak apa? Nasi, seafood. Sayur. Daging. Semua boleh. Kambing boleh? Cerita kambing lagi lah boleh. Allah, itu peminat kambing tu memang lah. Kambing tu senang je rebus dan kambing tu empuk sikit. Pressure cooker tu empuk sikit. Keluar kadang kambing, gaul dengan rempah 10 minit bakar. Tengok sampai 10 minit je. Sup dia pun boleh guna kapsah. Boleh guna kapsah punya percah, betul? Cik tak suka ikan salmon, ikan siakap semua ni. Kita suka yang siakap senuhung lama ikan. Boleh je tu. Jadi kan, suka cakap bohong, lama-lama dia rugi. Basa-basa terbelah dua kan, tergaul rempah ni, boleh menjus separuh. Masuk. Bakar je, kita grill pun boleh. Okey, kalau tak nak buat nasi Arab dengan touch punya boleh, ni pun boleh buat macam-macam. Tak pernah lagi kita masak, kita tepuk tangan. Kita tepuk tangan nak cakapnya, senang. Letup. Letup dan tak senang.